Anak-anak muda yang ada di Kabupaten Pemalang, satu, dia punya ide brilian, gagasannya diberikan, didedikasikan kepada warga desa, dan kemudian desa sekarang membuat sistem teknologi informasi di mana hampir seluruh kegiatan anggarannya dimasukkan dalam medsos, dimasukkan dalam web-based, internet, kira-kira gitu. Terus kemudian mereka belajar mengelola pemerintahan dengan sangat terbuka. Artinya apa? Demokrasi ini berjalan dengan sangat baik dan itu menginspirasi seluruh desa yang ada di Indonesia dari Pemalang.